Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pagi hari ini, truk Puso 6x2 HD 220 PS belum dievakuasi ya bosku. Sudah satu malam menginap. Ini truk ini mengalami remblong. Lalu truk ini menabrak pohon ya bosku, di pinggir jalan Jalinsum Labusel, tepatnya di Cidorukun Cikampak. Keadaan hancur kepala kabinnya ya bosku. Truk ini bermuatan dari Dumai menuju Medan. Dalam peristiwa kejadian ini tidak ada korban ya bosku. Hancur sebelah kirinya ya bosku, menabrak pohon. Dan ini bagian sebelah kiri bosku. Rencana hari ini mau dievakuasi ya bosku. Ini posisi di turunannya bosku. Dengan plat BK 9997 LJ. Kejadian pas antri kemarin ya bosku. Akibat antri jadi remblong, menghindari adanya korban, jadi begini ya bosku, remblong. Kronologinya pak, remblong ya pak, akibat ngelak karena apa itu pak? Macet, gara-gara ngelak karena apa? Macet ya pak. Nabrak pohon ya. Ini muatan apa itu pak? Minyak CPO ya pak. Dari mana, tujuan kemana pak? Rencana evakuasi kapan pak? Hari ini lagi di jalan. Hari ini ya pak. Oke, makasih ya pak informasinya pak. Dengan pak siapa pak? Oke pak. Ups, ke tengah truk Hino-nya ya bosku, di tanjakan ini. Bus Simpatistar. Ups, hampir aja bosku, laga kambing. Truk box mau motong di tanjakan.
truk Puso 4x2 220 PS turbo intercooler. Busi Batisar mau motong juga ya bosku di tanjakan ini. Oops. Ups, truk Puso memotong di tanjakannya bosku. Kita saksikan terus. Woi, akhirnya di depannya pun kosong. Dan disambut lagi dengan mobil pribadi Agya. Bosku dari arah Medan menuju Pekanbaru.